Om Swastiastu. Saya Ingalano berbekal Desa Canggu, Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Badung, di mana pada hari ini saya akan memaparkan tentang potensi desa. Nah, kita secara umum memiliki potensi wisata. Sudah terkenal di seluruh dunia, yang sudah dikunjungi oleh tamu-tamu mancanegara. Kemudian di satu sisi kita masih punya yang namanya subak. Di mana subak itu adalah merupakan warisan budaya daripada Bali. Salah satunya menjadi potensi subak di Desa Canggu adalah subak Uma Desa, di mana subak Uma Desa yang kurang lebih luasnya itu dengan luas sekitar 100 hektar, kemudian dengan jumlah petaninya kurang lebih 70 KK. Inilah yang kita akan pertahankan sebagai inovasi desa terkait dengan melestarikan yang namanya subak. Kemudian inovasinya yaitu yang pertama kita bikin jalan setapak, kemudian yang lainnya kita tanami pohon-pohon perindang. Setelah kita laksanakan sedikit demi sedikit, akhirnya banyak teman-teman dari masyarakat kita lokal sering berolahraga, kemudian banyak juga wisatawan-wisatawan yang berjalan di sekitar subak Uma Desa. Dia harapkan nanti kepada pemerintah kabupaten yang benar-benar memperhatikan nasib daripada petani. Sebagai akhir kata, saya ucapkan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Punapi, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan program-program yang ada di desa terkait dengan pelestarian subak Uma Desa kita akan pakai destinasi wisata. Dan pendapat yang pribadi, saya sebagai petani sangat mendukung program dari pemerintah. Namun saya minta kepada pemerintah juga untuk mendukung pertanian ini supaya kita lebih maju lagi. We found Canggu because friends of ours have said that Canggu, for being along the beach, is really the best village because it's more Bali. It's more Bali.